Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik. Seperti biasa untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Pelajar di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih boleh gunakan untuk mereka memantapkan lagi, memahirkan lagi asas-asas matematik. Okey, di akhir video jangan lupa untuk klik subscribe. Kerana klik subscribe di YouTube ni adalah percuma, klik like, klik share, kita kongsi-kongsikan. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah 3/4 daripada P tahun sama dengan 45 tahun. Apakah P? Okey. Jadi dalam menyelesaikan soalan ni, kita keluarkan maklumat apa yang ditanya, iaitu 3/3/4. Jadi 3/3/4 ni kita tukarkan. Ni adalah nombor bercampur, iaitu dia ada nombor bulat dan dia ada pecahan. Jadi 3/3/4 kita jadikan dia sebagai pecahan, pecahan tak wajar. 4 darab 3 12, 12 tambah 3 15. Okey, kita dapat 15/4. Jadi kita salin balik apa soalan yang ditanya, iaitu 15/4 daripada P. Okey, sama dengan 45. Okey. Jadi ini ayat matematik yang kita dapat. Jadi kita nak cari nilai P ni berapa. Okey. Jadi 15/4 darab P. P sebenarnya adalah P per 1. Okey, kalau kita tukarkan dalam bentuk pecahan, P adalah P per 1. Jadi kita bila mendarab, kita darab macam biasa, 15 darab P. Okey, dapat 15P. Okey, per 4 darab 1 dapat 4. Sama dengan 45. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai P. Nilai P ni. Okey, sekarang ni kita ada 15P. Okey. Bila kita nak cari P, yang bawah ni kita tak nak lah. Jadi kita nak kena bawa dia ke sana, ke sebelah yang sama dengan ni. Jadi macam ni kita nak bawa. Kita salin dulu 45 ni. Okey. Yang 4 ni berada di bawah. Maksud dia, dia berada di kedudukan bahagi. Okey. Bahagi 4. Per 4 bahagi. Jadi bila kita bawa dia ke sebelah sana, sebelah daripada tanda sama dengan ni. Okey. Bila bahagi kita bawa sana, dia jadi darab. Jadi kita dapat darab 4. Jadi kita selesaikan 45 darab 4, 5 darab 4 20, sifar 2, 4 darab 4 16, tambah 2 18. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita dapat 15P ni, kita dah selesai yang ni, kita dapat 180. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari P. 15P maksud dia tadi adalah 15 darab P. 15 darab P. Jadi 15P ni darab. Dia ada tanda darab sini. Okey. Jadi kita nak cari P saja, iaitu kalau ini darab, kita bawa dia ke sebelah sana. Sebelah kita nak buang 15 ni. Jadi kita salin yang ni 180. Bila darab dia jadi bahagi. Okey, 15 ni daripada sini bawa ke sini dia jadi bahagi. Kalau bahagi bawa ke sana jadi darab. Jadi 180 bahagi dengan 15. 15 darab 1 15, 8 tu 5 3. Turunkan sifar, 15 darab 2 30. Okey, jadi kita dapat tadi P sama dengan berapa? Berapa tadi? 12. Okey. P sama dengan 12, iaitu 180 bahagi dengan 15, kita dapat 12. Jadi P dalam pilihan jawapan adalah 12. Okey, C jawapan dia. Okey. Kita boleh semak balik. Okey, betul ke 3/3/4 darab dengan 12 sama dengan 45? Sama dengan 45, betul ke 45? Okey, jadi kita buat dalam macam biasa, 3 dengan 12 kita boleh darabkan, 3 darab 12 dapat 36. Okey.
Kemudiannya yang tinggal adalah 3 per 4 darab dengan 12. Ya ini. Okey, dengan ni. 3 per 4 dengan 12. 4 dengan 12 kita boleh permudahkan. Bahagi dengan 4 dapat 1. 12 bagi 4 dapat 3. Sebab 4 darab 3, 12. 3 darab 3, kita dapat 9. Okey. Ya ini 3 per 4. Yang dah ada tadi 36. Jadi 36 kita tambahkan dengan 9. Okey, 9 tambah 6, 9 tambah 6, 15, 5, 1, 3 tambah 1, 4, 45, 45, 45, jadi maksud dia 12 ini betul. Okey, itu cara kita semak. Bila kita dah dapat jawapan, kita takut nanti kalau kita tersilap dia punya jawapan ataupun dalam keadaan kita cuai, jadi kita boleh semak semula. Okey, ini kaedah cara untuk kita selesaikan soalan ni. Apa yang penting kita kena tahu, bila bahagi kita bawa sebelah sana jadi darab. Bila darab kita bawa sana dia jadi bahagi. Okey, itu kaedah penyelesaian dia. Harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ni. Jangan lupa untuk klik subscribe, kerana klik subscribe di YouTube ni adalah percuma. Klik like, klik share, kita kongsikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh terus menyokong projek online tuition ini yang dibawakan oleh S3 Resources supaya lebih banyak lagi video-video dapat dihasilkan untuk kita melahirkan generasi yang celik matematik. Bila anak-anak kita menjawab soalan-soalan ujian, perpisahan dan sebagainya, dia faham apa kehendak soalan, kerana dia biasa menonton di YouTube dengan kaedah-kaedah penyelesaian yang mudah difahami. Boleh cari saya di Facebook, Syafiq Inuddin. Boleh like page Tuition Matematik di Facebook. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni, anda boleh tonton dengan cara search tajuk dia. Tuition Matematik video yang keberapa? Kita dah masuk pada video yang ke-772 dah. Okey. Ini adalah video yang ke-772. Maksud dia, daripada video yang pertama sampai sekarang ni, boleh ditonton untuk anak-anak kita buat ulang kaji, ulang kaji dan ulang kaji, untuk mereka lebih faham, faham dan faham soalan-soalan, cara-cara menjawab dengan teknik-teknik yang mudah. Okay? Ataupun dapatkan link-link video online tuition ini di blog tuitionm3.blogspot.com. Di sana disediakan link-linknya, anda hanya tekan saja link-link tersebut dan boleh terus tonton di YouTube. Okey, sekian saja. Terima kasih.